Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Suryana, asal dari Kota Garut. Alamat tinggal di Jalan Sari Manis 1, Blok 17, nomor 60, Sari Jadi, Sukasari, Kota Bandung. Profesi kebetulan sekarang lagi menekuni dunia terapi perpijatan. Tapi semenjak corona terjadi ini dari bulan Februari, Maret, April, Mei, dengan adanya virus corona yang merebak ke seluruh dunia, akhirnya dunia terapi pun merasa terganggu untuk aktivitasnya, juga untuk sekalian kehilangan mata pencaharian untuk mendapatkan kebutuhan hidup dalam sebulan dan kesehariannya. Sudah berapa lama Pak menekuni dunia massage? Saya menekuni dunia massage dari 2017. Selama COVID? Selama ngapain? COVID, sementara ini kegiatan kita hanya menunggu dan diisi dengan kegiatan-kegiatan pengajian paling, dengan kita bertawakal kepada Allah. Tapi mau tidak mau kita juga harus mencari solusi dengan adanya protokol yang sekarang terjadi, dengan mempersiapkan bagaimana sebelum pasien datang untuk melakukan sanitizer, dan kita juga karena berhubungan dengan dunia perpijatan bersentuhan langsung, ini menyebabkan pasien juga jadi takut datang, sehingga kita harus lebih bersih, lebih hati-hati untuk menerima kondisi-kondisi pasien yang datang ke terapi kita, seperti itu. Harapannya apa Pak nanti setelah? Harapan kedepannya sih baik dari pemerintah maupun dari pihak aparat pemerintah daerah untuk bagaimana menyikapi keadaan sekarang yang kondisi para terapis tunanetra ini dengan adanya kendala di lapangan. Harus mengikuti kegiatan-kegiatan protokoler, sementara pasien juga masih dengan rasa-rasa takut. Kita berharap kepada pihak pemerintah untuk segera memberikan satu aturan-aturan yang pasti, karena dunia jasa terapi ini juga kita akhirnya terhimpas sangat terasa sekali di lapangan ini, seperti itu. Harapan kita kedepannya segera keadaan virus corona ini segera untuk kembali normal, dan segera Allah mencabut pandemi ini agar kegiatan-kegiatan masyarakat sosial yang ada sekarang ini normal kembali. Dan harapan kita juga nanti kalau sudah kembali normal, ya harapan yang lebih baik, kita bisa terus meningkatkan taraf ekonomi untuk lebih baik, mencukupi keluarga, juga untuk bisa berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan kita juga berharap kedepannya bisa melakukan terapi-terapi untuk bakti sosial. Demikian.